ni kaya ngene. Asam bendino aku tok tinggal dhewe. Apa ndak wangi turuku akrisian wae. Aduh kepiye aku wis tok lalekake. Kaya ngene bendino tok tinggal dhewe. Dimana kita juga di bulan Sawal juga kita harus bermurah hati juga bisa memaafkan serta fitrah juga seperti ketika lahirnya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus di sini. Saya kira juga kita harus bisa saling memaafkan juga sama manusia dan saya kira juga kita harus mendoakan kepada Bapak Bid NS semoga diterima di sisinya. Selanjutnya mungkin teman. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Mungkin juga masa depan. Mungkin juga bisa belajar dari almarhum Mas Bid yang naik ke sekolah. Untuk itu, pangeran saya kita. Tinggal dewe.